menyatakan masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kedua kalinya salawat berbunga salam kita aturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang telah membawa agama Islam sehingga ajaran Islam berkembang di mana-mana di seluruh dunia. Dan saat ini kita kombinasikan saudara kita akan mengikuti agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak semuanya, insyaallah sebelum saya membimbing kesadaran ini, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Barislon Tua Simatupang, betul ya namanya ya? Barislon Tua Simatupang, ya. Yang pertama, kenapa Barislon mau masuk agama Islam? Oh, itu karena dari hati saya, Pak. Dari hati. Ada yang lainnya? Iya, Pak. Selanjutnya, masih ada orang tua? Masih ada, Pak. Dua-duanya? Tidak. Kalau Bapak sudah almarhum, pada almarhum tinggal Ibu. Tapi Ibu tahu kalau Pak Reslon mau masuk agama Islam? Sangat tahu, Pak. Nggak tahu. Beliau mengizinkan? Mengizinkan. Ada di mana sekarang? Di Medan, Pak. Ada di Medan. Ini baris bang memang mau pengen diam sini atau gimana? Di sini, Pak. Mau diam ke Mojana? Iya. Nah, kalau memang di Mojana, kalau orang tuanya mau ikut, kalau baris bang sudah mapan, sudah punya penghasilan, punya rumah, boleh dibawa. Orang tuanya di Mojana, kan tinggal ibu, kan? Iya. Ibu itu orang tua perempuan, ya harus sangat dihormati, dihargai. Ya, meskipun saat ini belum sama-sama beragama Islam, kan? Tapi tetap dihargai. Saya tahu satu saat kamu bawa ke sini, tapi harus mapan dulu. Harus mapan dulu. Kalau sudah mapan, ya bawa aja sini, gitu kan? Rencana di mana, Pak? Alamat atau baris belum dia? Alamat itu, Pak. Sesuai dengan keterangan. Ini. Di baris baris dua ada baris satu ya tempat siapa RT sampai RT oke ya alhamdulillah ya ya selanjutnya bawa baris uang
ini kan mau masuk agama Islam, ya tentunya tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan, tidak ada yang masa PT nggak masa ya. Ini masalahnya agama, jadi agama Islam itu lakum dinukum waliyadin, ya jadi tidak ada paksaan agamaku, jadi tidak ada paksaan dalam agama Islam, tidak memilih sendiri. Nah ini kan Barisman sudah dewasa lah, 1988 ya, sudah dewasa sehingga sudah memilih agamanya yang menurut Barisman itu yakinnya ke Islam, ya sudah Islam. Jadi kalau ya cuma agamanya tidak boleh dimain-main ya, iya tidak boleh bermain-main. Nah selanjutnya ini pribadi, tapi tidak apa dijawab aja. Sudah sunat belum? Belum ya. Nanti Pak RT sama Bapak bisa saling membantu ya, apakah nanti bisa minta di situ kan di sini itu ada masjid, masjid situ ya, ada tiga Bapak dari satu minta bantuan untuk bagaimana caranya ini sunat ya. Malam ini tetap kita sadarkan ya, kita sadarkan dapat surat didikat apa semuanya diurus KTP-nya apa semuanya sesuai dengan mau pakai alam apa juga tidak apa-apa ya kan. Nah kemudian yang penting itu sunat, jadi setelah nah, saya ada ngasih sarung nih. Ya jadi setelah sadar nanti pas sunat insya Allah potongan lah, ya potongan ya, kalau saya ada saya akan bantu ya, kalau enggak ya silakan lah ya, bagaimana ada tiga mati di situ bisa potongan lah untuk sunat, bisa dipanggil kalau enggak ke apa di rumah sakit Muhammadiyah tuh Yasin, jangan kayak Yasin ya, kayak Mandalan kan kayak Mandalan. Nah itu biasanya ada sunat-sunat di sana. Udah gitu aja ya. Jadi sunat itu untuk membersihkan. Iya. Jadi dalam Islam itu harus sunat. Kenapa? Karena kebersihan itu ada pada kemampuan kita. Karena melukuh pada Islam yang berkata-kata di bawah ini. Nama lengkap Barisman Ketua Simabubak, jenis kelamin laki-laki, tempat datang ke lahir Kurba 2, 22 Mei 1993. Alamat asal Dusun 3 Desa Kurba 2, Kecamatan Barisudara, Kabupaten Kabupaten dengan Provinsi Sumatera Utara. Alamat negara sama dengan di atas. Agama asal Kristen. Status perkawinan kami bekerja dengan keluarga kebangsaan warga negara Indonesia, suku Batak, dengan syarat dan tulus ikhlas tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Saya memohon untuk dibimbing memeluk agama Islam dan bersedia menjalankan syariat agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya menuntut Simatubang menyatakan keluar dari agama Kristen. Dan pada hari ini Kamis 29 Agustus 2024 saya Baris Ketua Simatupang menyatakan memeluk agama Islam. Semoga saya menjadi Islam yang kafah dan bermanfaat bagi agama Islam. Pontianak 29 Agustus 2024 pemohon Baris Ketua Simatupang. Saksi-saksi nama F. Rudiansa, alamat sekarang Jalan PH Husin 1, Gang Muslim nomor 2, Muslim 2 nomor 31 RT RW 004 garis miring 010 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Nah, saksi 2 Abdus Sadar, alamat sekarang Jalan PH Husin 1, Gang Muslim 2,
RT RW 004 010 Kelurahan Bakma Belitung Laut, Kecamatan Pontian Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pekerjaan karyawan swasta. Catatan 1. M. Rudiansah, ya Rudiansah, Rus, pakai Rus ya, Rus Diansah, ya Abdul Abdus Satar, ya didengar ya Pak ya, kalau salah tidak salah, meskipun saya potong-potong, ya kalau salah tidak salah, kalau benar kan benar, ya benar ya, ini harus terjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda pernyataan beragama Islam nomor 15.678 garis miring HJMUI Setrip MI garis miring 8 Romawi garis miring 2024 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang bertanda tangan di bawah ini nama Bareslon 2 Simatupang. Betul? Betul. Ya, dijawab ya. Aku salah nanti, ini masalahnya KTP. Tempat dan tanggal lahir sekarang Dusun 3 Desa Purbatua Kecamatan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Betul. Agama asal Kristen. Betul. Status perkawinan kawin. Betul. Istrinya mana? Oh ya. Pekerjaan wira swasta. Kebangsaan warga negara Indonesia suku Batak. Betul. Pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Bareslon Tua Simatupang menyatakan masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan ini mengikrarkan dua kelima syahadat. Itu saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu ashhadu anna Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Utusan Allah. Utusan Allah. Barakallahu lahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah lima wirid wal-Fatihah lima sabah nasiril haqi bilhaqi wal-hadi ila siratika mustaqim. Karena ada seseorang
yang non-muslim. Mungkin karena hidayah Allah turun pada dirinya sehingga dirinya mungkin masuk Islam. Kebetulan dia juga tinggal sementara ini di Mata Eke yang muslimin dua. Jadi saya merasa terharu, mudah-mudahan seperti Pak Ustaz sampaikan tadi, masalah Islam secara apa, artinya jangan hanya secara simbolis ya. Karena hijrah itu kan berpindah dari yang dahulunya, dari non muslim menjadi muslim. Mudah-mudahan kami berharap sebagaimana Pak Ustaz tadi arahkan, semoga mana kita tahu nanti suatu saat apa dari suatu menjadi kental yang juga Mudah-mudahan tadi hadapi ini cobaan, mudah-mudahan dapat di apa tambah dalam cobaan ini dengan ada lagi maaf ya, jadi seperti itu. Insyaallah punya kawan banyak sekali.